Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bu guru harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran prakarya daring keempat kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal PTS yang kemarin sudah kalian laksanakan. Jadi untuk prakarya kelas 8, kemarin kalian mengerjakan total ada 35 soal. Ya, 35 soal terdiri dari 25 soal pilihan ganda dan juga 10 soal isian singkat. Hari ini kita akan membahas soal-soal PHT tersebut. Dimulai dari yang nomor 1, yaitu pilihan ganda. Nomor 1 soalnya adalah hal awal yang kita lakukan setelah mendapat ide untuk membuat suatu kerajinan dari bahan keras merupakan tahapan. Ya, jadi hal awal berarti tahap pertama, ya. Tahap pertama jawabannya adalah yang A, membuat rancangan. Nah, membuat rancangan ini merupakan tahap awal yang paling pertama dari membuat kerajinan. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Untuk soal kedua, suatu kerajinan bahan keras akan mendapat hasil yang baik apabila alat dan bahan memiliki kualitas yang titik-titik. Jawabannya adalah bagus. Jadi ketika kalian ingin kerajinan yang kalian buat itu bisa menghasilkan karya yang bagus, bisa menghasilkan karya yang baik, maka untuk alat dan bahan itu juga harus menggunakan bahan dan alat yang baik juga, bahan yang bagus, supaya nanti memiliki kualitas yang baik. Kemudian untuk soal yang ketiga, suatu pengembangan bahan logam di bawah logam, pengaruh panas dengan pertolongan campuran logam merupakan pengertian dari teknik, ini yang A ya, patri, ya, merupakan teknik patri, ini menggunakan energi panas. Kemudian untuk nomor 4. Nomor 4, cukilan berupa ukiran ornamen atau ragam hias hasil menjalin berulang dan sambung menyambung sehingga mewujudkan suatu hiasan merupakan pengertian dari jawabannya yang C, yaitu teknik ukir. Itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5, bagian dari hewan air bertubuh lunak, kelompok moluska yang dapat digunakan untuk bahan pembuatan kerajinan bahan keras adalah, jawabannya adalah cangkang kerang, ya. Karena cumi-cumi itu hewan yang lunak. Kemudian yang lobster itu juga merupakan hewan yang lunak, ya. Jadi cangkang, dia tidak memiliki cangkang. Kemudian yang D itu udang, dia juga tidak memiliki cangkang. Jadi di sini yang memiliki tubuh yang keras, yang tubuhnya, bagian tubuhnya itu bisa digunakan untuk pembuatan kerajinan adalah cangkang kerang. Kemudian yang nomor 6, pemanfaatan cangkang kerang sebagai bahan kerajinan bahan keras selain menambah nilai ekonomis juga untuk, ya, jawabannya yang A, menjaga kelestarian lingkungan. Kenapa bisa menjaga kelestarian lingkungan? Karena cangkang kerang itu kalau misal dibuang sembarangan bisa menyebabkan sampah yang tidak terurus. Karena cangkang kerang itu merupakan sampah dari makhluk hidup atau limbah organik, dia akan
mudah membusuk sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, daripada dibuang dan mencemari lingkungan, kalau misalnya cangang kerang itu diolah menjadi kerajinan, dia bisa menjaga kelestarian lingkungan, seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk yang nomor 7. Larutan yang digunakan untuk perendaman cangkang kerang dalam pembersihan adalah yang C, larutan garam. Ya, larutan garam. Ini bisa membersihkan mohon maaf, ini bukan larutan garam ya. Yang betul adalah larutan soda kue. Ya, yang betul adalah larutan soda kue. Ini jawaban yang tepat. Nah, larutan soda kue ini bisa mengangkat kotoran-kotoran ataupun partikel-partikel yang menempel pada cangkang kerang yang mengganggu apabila nanti mau dibuat kerajinan, sehingga harus direndam dengan soda kue terlebih dahulu gitu. Kemudian untuk yang nomor 8, bahan yang digunakan untuk membilas kerang yang telah dibersihkan adalah tentu saja air bersih ya. Jadi setelah direndam di larutan soda kue, kemudian cangkang kerang itu harus dibasuh atau harus dibilas dengan air bersih sampai cangkang kerangnya itu bersih dan tidak ada kotoran yang tersisa. Selanjutnya nomor 9. Dalam pembuatan kerajinan pasir warna dalam botol bekas akan lebih terlihat indah dan menarik jika menggunakan botol yang transparan ya, jadi yang tembus pandang atau yang bening. Kalau misalnya ini kan untuk terlihat indah itu harus warna-warnanya, karena dia pasir warna, jadi warna-warnanya itu harus terlihat. Kalau menggunakan botol yang warna gelap atau yang berwarna-warni, nanti warna dari pasirnya itu tidak akan terlihat, sehingga keindahan susunan pasir warnanya itu juga akan tersembunyi, seperti itu. Sehingga botol yang digunakan harus botol yang transparan atau bening. Kemudian nomor 10, mendaur ulang limbah kaca dapat melalui peleburan yang dimasukkan ke dalam tungku selama 24 jam dengan suhu yaitu A, 1000 derajat. Selanjutnya yang nomor 11, melalui kemasan dalam proses identifikasi produk di beberapa tempat produksi dengan kemasan yang berbeda-beda serta menarik, maka proses identifikasi akan menjadi lebih efektif ya. Jadi kalau misalnya suatu pabrik itu memproduksi beberapa jenis barang, kalau dari kemasannya itu sudah berbeda-beda, sudah punya karakteristik sendiri-sendiri, maka dalam identifikasi produk atau mengenali produk itu lebih mudah atau lebih efektif, karena keterangan produk itu sudah tercantum di dalam kemasan. Jadi tidak perlu sampai membuka, sampai lihat produknya secara langsung, tapi lewat kemasannya saja itu sudah bisa diidentifikasi produk itu seperti apa gitu. Kemudian yang nomor 12, tujuan dari kemasan sangatlah banyak, terutama pada sektor perusahaan. Kemasan itu sendiri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan yang A ya, laba perusahaan. Karena kalau misalnya kemasannya bagus, kemasannya itu premium, maka harga jualnya juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang kemasannya itu asal-asalan atau bahkan tidak dikemas. Jadi pengemasan atau kemasan itu sangat berpengaruh pada laba perusahaan. Kemudian yang nomor 13, pada zaman dahulu masyarakat sudah mengetahui cara agar suatu produk lebih tahan lama dan terhindar dari debu. Sebelum ditemukannya plastik, masyarakat menggunakan bahan dari alam yang diolah sedemikian rupa menjadi bubur dan dicetak menjadi lembaran-lembaran. Kemasan fleksibel pertama yang dimaksud pada pernyataan tersebut adalah
yang C, yaitu kertas. Karena kertas kan dari kayu ya, jadi bahan dasarnya itu mudah didapat, kemudian diolah sedemikian rupa dan dihasilkan menjadi kertas untuk pengemasan. Selanjutnya yang nomor 14, kebutuhan akan air bersih adalah untuk minum, memasak, mandi, dan sebagainya. Untuk daerah pedesaan maupun pinggiran kota harus diperhatikan karena banyak sumber air yang sudah yang A, tercemar. Karena kalau di pedesaan maupun di perkotaan itu sudah banyak tercemar oleh polusi dari kota, jadi harus hati-hati dalam memilih air bersih. Selanjutnya, selain limbah rumah tangga, limbah yang perannya sangat besar dalam pencemaran air bersih yaitu yang D, limbah industri ya, limbah industri atau limbah pabrik. Kalau yang limbah rumah tangga itu contohnya adalah sampah rumah tangga, tapi kalau limbah industri atau limbah pabrik itu biasanya yang membuat airnya berwarna-warni, berwarna hitam, bisa merah, seperti itu. Kemudian yang nomor 16, untuk menghasilkan air yang jernih tetapi belum memiliki alat-alat yang canggih, maka metode penjernih air secara sederhana dapat dilakukan dengan yang A, pengendapan. Ini tidak membutuhkan alat yang terlalu banyak, hanya membutuhkan satu wadah yang besar untuk mengendapkan air yang akan dikonsumsi. Kemudian yang 17, pemasangan pipa penyaringan pada drum. Pengendapan dan penyaringan memiliki jarak dari dasar drum sepanjang 10 cm. Kemudian yang nomor 18, pembuatan saringan air dengan kain katun merupakan penyaringan yang paling sederhana atau mudah. Air keruh akan disaring dengan, kalau misalnya saringan dengan air dengan kain katun, di sini sudah ada, jadi jawabannya adalah menggunakan kain katun. Jadi karena di sini sudah disebutkan kain katun. Kemudian yang nomor 19, teknik saringan yang serupa dengan teknik saringan kain katun namun berbahan kapas yang menghasilkan lebih baik daripada teknik saringan kain katun merupakan. Di sini sudah diberi petunjuknya. Ya, berarti jawabannya adalah yang C, teknik saringan kapas. Kemudian yang nomor 20, proses penjernihan air dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air disebut teknik yang D, aerasi. Nomor 21, saringan pasir lambat atau SPL atau slow sand filter merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Saringan pasir lambat sudah lama dikenal di Eropa sejak awal tahun 1800-an. Selanjutnya nomor 22, saringan pasir lambat sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih pada komunitas skala kecil atau skala, kalau skala kecil berarti jawabannya adalah skala rumah tangga. Selanjutnya nomor 23, berikut yang bukan termasuk cara disinfeksi atau penghilangan bakteri pada saringan pasir lambat yang terkandung dalam air, yaitu yang C, penambahan gula. Ini bukan merupakan cara penghilang bakteri ya. Kemudian nomor 24, pada saringan keramik, beberapa filter keramik yang berfungsi sebagai desinfektan menggunakan campuran yang C, perak ya. Perak ini bisa memiliki kemampuan untuk menghilangkan bakteri. Kemudian nomor 25, dalam menjaga kualitas saringan pada saringan air sederhana atau tradisional, maka ijuk akan diganti setiap yang D, 6 bulan sekali jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke
isian singkat nomor 26. Merapikan atau memberi hiasan atau memberi tambahan lainnya sehingga meningkatkan kualitas kerajinan tersebut merupakan tahap merapikan atau memberi hiasan, yaitu merupakan tahap akhir ya. Kemudian nomor 27, proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometris akhir produk disebut dengan teknik cor ya, teknik cor. Kemudian nomor 28, teknik menyambung logam dengan cara mencairkan logam sebagai logam induk atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu disebut teknik las ya. Menyambung logam dengan cara mencairkan logam merupakan teknik las. Kemudian 29, proses ini membuat kotoran-kotoran dan lumut yang menempel pada cangkang kerang akan terkelupas, yaitu proses tadi perendaman dengan soda kue. Kemudian nomor 30, kemasan pertama sebelum ditemukannya plastik, tadi juga sudah dibahas, yang diolah sedemikian rupa dan dibentuk lembaran-lembaran, yaitu kertas. Nomor 31, menghasilkan air yang tidak menghasilkan garam menggunakan titik-titik sederhana. Ya, jawabannya adalah destilasi. Selanjutnya, hasil saringan juga tergantung pada ketebalan dan kerapatan kapas yang digunakan, disebut dengan titik-titik. Karena di sini sudah ada clue-nya, sudah ada petunjuknya, berarti saringan kapas. Ya, soal-soal seperti ini biasanya sudah ada petunjuknya, jadi kalian harus memperhatikan soalnya. Kemudian yang nomor 33, campuran yang digunakan beberapa filter keramik pada saringan keramik, yaitu tadi sudah di pilihan ganda juga, yaitu perak ya, untuk menghilangkan bakteri. Nomor 34, semakin air memiliki bau tak sedap, maka semakin tebal pula bahan ini pada produk saringan air sederhana atau tradisional ya. Semakin air memiliki bau tak sedap, maka semakin tebal pula bahan ini pada produk saringan air sederhana atau tradisional, yaitu arang ya. Jadi bahan arang ini bisa menghilangkan bau pada air dalam penyaringan. Kemudian nomor 35, waktu pergantian bahan ini pada produk saringan air sederhana atau tradisional dilakukan setiap 6 bulan sekali, yaitu ijuk ya. Betul. Oke. Soal-soal PTS kemarin sudah kita bahas semua. Mungkin itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga sholatnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.